musuh saya, dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan, Sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya, suku Pasar, suku Kutai, segala macam, termasuk suku Dayak tadi, semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik kita. Oke? Cukup itu ya.